Baik, Alhamdulillah, kalimat yang paling layak diucapkan oleh setiap Muslim di awal aktivitasnya, atau bahkan di seluruh lini kehidupannya, kepada zat yang Maha Hidup, Maha Melihat, Maha Mengetahui, dan tidak ada sekutu baginya. Dan memang yang paling layak dipuji hanyalah Dia. Allah. Juga, kita membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW, salam. sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang juga memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, berbicara masalah pasrah. Biasanya uh, di Indonesia banyak istirahnya, mungkin ada pasrah, mungkin ada nyerah, mungkin ada kalah dan segalanya. Tapi kalau saya ingin lebih kerucutkan agar lebih difahamin, sebenarnya pasrah itu biasanya dimulai dengan usaha, dimulai dengan usaha, kemudian hasilnya diserahkan atau dipasrahkan. Kalau bahasa agama ini sebenarnya bertawakal, bagaimana seseorang itu bertawakal. Ada perbedaan dasar pemirsa antara tawakal dengan tawakul. Ini dirincikan oleh para ulama. Tawakal adalah mengerjakan satu perbuatan berikhtiar maksimal karena kita dalam Islam tidak boleh vakum, gitu kan? Contoh misalnya dalam berobat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obat maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah hadis Sahih riwayat Imam Bukhari ini contohnya jadi kita disuruh berikhtiar maksimal disuruh berikhtiar maksimal perbedaan dasar antara orang yang mengeluarkan zakat dengan orang tidak mengeluarkan zakat adalah berdasarkan di, di, di pahala dan orang mengeluarkan zakat berarti dia ada upaya maksimal untuk bisa mengumpulkan harta dan mencapai syarat haul dan nisab akhirnya mendapatkan pahalanya jadi memang ada sesuatu atau dalam agama kita dianjurkan kita berusaha maksimal setelah itu hasilnya dipasrahkan kepada Allah SWT Ini yang disilakan dengan tawakal Ada istilah yang lain menyerupai itu Dan ini di Indonesia cukup banyak orang yang menggantungkan dengan istilah yang kedua Namanya tawakul Tawakul ini artinya menyerahkan urusan sebelum berikhtiar Ya, disebutkan dalam sebuah hadis Bukhari ada seorang sahabat yang pernah memegang tali untahnya ingin mendengarkan ceramah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat tiba di masjid dia tidak mengikat tali untahnya, tapi dia langsung mengatakan saya bertawakal kepada Allah. Pada saat dia nggak masukkan kakinya di dalam masjid karena dia pikir Allah akan jaga kok unta saya tanpa saya ikat dan gitu. Dan pada saat dia masukkan kakinya di masjid ternyata untahnya lari. Dan unta ini, saudaraku sekalian, binatang yang sulit sekali untuk ditangkap kalau terlepas karena unta bisa hidup di padang pasir tiga hari tiga malam gak makan gak minum, gitu kan. Jadi sangat sulit. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis masalah menghafal Al-Quran, jagalah hafalan Quran kalian karena dia lebih cepat hilang daripada unta yang lepas dari talinya. Karena memang itu sangat sulit untuk dipegang unta itu. Al-Quran kalau sudah hilang lebih berat lagi nanti gitu kan untuk kembali menghafalnya. Maka uh, unta ini lari. Orang ini bingung antara menghadiri majelis Nabi SAW atau mengejar untahnya. Akhirnya dia lebih cenderung mengejar untah dengan maksud tangkap untah dulu, kemudian dia datang, kemudian baru dia hadiri majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pada saat dia lari mengejar untanya dia nggak temukan. Dan cukup lama pada saat dia kembali ke masjid sudah kehilangan unta, majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bubar. Maka dia kehilangan dua-duanya, untanya hilang, majelis ilmunya juga hilang. Maka pada saat dia masuk kelihatan sedih bertemu lagi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW, apa dengan kamu? Dia bilang ya Rasulullah ceritanya seperti ini. Tadi saya datang, tadi saya tidak ikat unta saya. Saya bilang saya bertawakal kepada Allah. Ternyata unta itu lari. Saya kejar, saya kehilangan unta. Saya kembali ke sini ingin majlis majelis tapi juga tidak mendapatkan. Apa kata Nabi SAW? Alaihi bertawakal Allah. Ikat dulu untahmu, baru kamu bertawakal. Jadi kita disuruh berusaha dulu, ya, berusaha dulu. Tidak boleh seseorang itu vakum saja, gitu kan? Memang dalam agama Islam, saudaraku sekalian, rezeki itu, rezeki adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Dijelaskan oleh para ulama, ada yang seperti kalau ibarat sebuah pohon, ada yang berjatuhan, bergeletakan, ada yang bergantungan atau bergelantungan. Kalau yang bergeletak-tergeletak ini, semua orang bisa mendapatkannya. Artinya sifatnya mutlak. <tuh> seperti udara yang kita hirup, mata cahaya yang ditangkap oleh mata, suara yang ditangkap oleh telinga dan seterusnya gitu kan. Mungkin kita diberikan makanan, diberikan minuman oleh orang lain tanpa kita minta dan tidak ada program sebelumnya dengan itu, maka itu semua adalah rezeki yang sifatnya bergeletakan. Tapi ada rezeki yang kita harus naik di atas pohon hmm. ya, dan kita butuh fasilitas tangga. Ini adalah keterampilan orang mengejar sekolah, titel atau keterampilan tertentu ilmu dalam bidang yang sedang dia inginkan maka dia punya tangga dan dia akan memetik buah itu semau dia pada saat dia sudah naik gitu kan cuma dalam Islam disuruh memetik buah yang bagus saja kalau bahasa kita yang halal saja karena buah yang busuk itu haram nggak boleh yang bergeletakan dan yang bergelantungan juga tidak boleh kecuali buah durian tepuk ah itu paling segar tuh oh iya baik berhubungan dengan masalah ini berhubungan dengan masalah tawakal misalnya dalam masalah rezeki kalau seseorang itu cuma duduk vakum, apakah akan datang kepadanya rezeki? Yang berjatuhan iya, tapi tidak akan bertambah hmm. karena dia tidak berikhtiar. Dan ini masuk dalam statement Umar bin Khattab yang berkata kepada seorang tabiin di zaman khilafahnya beliau waktu beliau jadi raja. Ada satu orang untuk Umar bin Khattab datang jadi imam subuh. Orang ini ternyata ada di masjid lagi duduk dengan pakaiannya. Umar bin Khattab mengenal dia. Kemudian selesai sholat subuh. Umar bin Khattab duduk sampai syuruk, terbit matahari, kemudian beliau pulang beraktivitas. Beliau mengurus kebunnya, beliau mengurus masyarakatnya, dan seterusnya. Tiba waktu duhur, beliau datang ke masjid untuk sholat seperti umumnya kaum muslimin yang sudah faham sunnah Nabi SAW. <tuh> Maka dia temukan laki-laki ini masih sama. Posisi duduknya sama, pakaiannya masih sama. Jelas orang ini belum keluar dari masjid. gitu ya. Hmm. Kemudian Umar bin Khattab biarkan, Beliau pulang habis sholat duhur, sunnahnya kailula kailula itu istirahat di siang hari. Hmm. Itu sunnah Nabi SAW. Jadi Masa... amar tadi. Amar kailula <laughs> Maka akhirnya pulanglah Umar bin Khattab ke rumahnya istirahat. Kembali lagi waktu asar. Ternyata orang itu masih sama dengan pakaian yang sama, posisi yang sama. Hmm. Gitu kan? Artinya orang ini belum keluar nih. Kemudian Umar bin Khattab masih membiarkan tiba waktu maghrib, waktu kembali juga masih sama. Isya masih sama. Terakhir waktu selesai sholat Isya, kata Umar bin Khattab, wahai saudaraku, keluarlah dari masjid dan berikhtiarlah. Karena Allah tidak pernah catatkan sebagai takdir, itu emas akan turun dari langit. Artinya, kamu harus keluar berikhtiar, mencoba, gitu kan, berusaha. Memang semua harus berusaha. Sunnatullah kita harus berusaha. Untuk menghilangkan rasa lapar, bagaimana caranya? Harus ada ikhtiar. Ikhtiarnya minimal apa? Makan, mengunyah, tidak mungkin. Ya Allah, hilangin lapar saya. Allah ijabah doanya. Apakah tiba-tiba laparnya hilang? Tidak mungkin. Ada ikhtiar, makan, mengambil makanan dulu, mengunyahnya, menelannya, dikelola oleh perut, baru laparnya hilang. Nah, haus juga begitu, dan semuanya berhubungan dengan ikhtiar. Artinya, bertawakal itu pasrah, harus diikuti dengan usaha dulu.